Orang-orang dengan weton Rabu Pon akan memancarkan aura pengasihan. Ini bisa dilihat dari orang-orang yang betah bila berada di dekatnya. Aura pengasihan itu sendiri sudah pasti berpengaruh pada daya tarik, karisma, dan juga wibawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alun Firmansyah Channel kali ini akan membahas tentang ramalan Primbon Jawa. 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan tentang konten channel ramalan ini karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Ya, sahabatku yang baik, menurut kitab Primbon Jawa kuno, ternyata ada 7 weton yang memiliki aura pengasihan alami dan energi pengasihan tingkat tinggi. Meskipun tidak menggunakan ajian pelet seperti jaran goyang, ilmu pengasihan dari weton tersebut bisa dikatakan sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya jika memiliki aura pengasihan, maka orang tersebut akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, kelebihan dari weton yang mempunyai ilmu pengasihan tingkat tinggi adalah mereka bisa terhindar dari orang-orang yang ingin berniat jahat kepadanya. Apabila ada orang yang melakukan niat jahat, maka orang tersebut akan langsung mengurungkan niatnya karena terpengaruh oleh energi pengasihan tingkat tinggi dari weton ini. Ya, sahabatku yang baik, berikut ini adalah deretan 7 weton yang memiliki aura pengasihan tingkat tinggi menurut ramalan Primbon Jawa. Weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage mempunyai jumlah neptu 7, terdiri dari hari Selasa 3 dan Wage 4. Weton Selasa Wage karakternya adalah orang yang rendah hati. Ketika sedang menghadapi masalah yang sepele, orang dengan weton Selasa Wage tidak cepat emosi karena weton Selasa Wage ini memiliki mental yang sangat kuat. Weton Selasa Wage juga banyak yang menyukai karena sifatnya yang sabar dan juga pemaaf. Orang-orang yang memiliki energi pengasihan terlihat dari auranya yang memancarkan kasih sayang. Selain itu, wajahnya tampak berseri-seri, menyenangkan, dingin jika dilihat dan enak dipandangnya. Meskipun orang tersebut hanya biasa-biasa saja, tapi dia seolah memiliki hipnotis alami seperti karisma dan daya tarik. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa, weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Dua, weton Rabu Legi. Weton Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, terdiri dari hari Rabu 7 dan Legi 5. Anda dengan Rabu Legi dinaungi oleh lintang tangis. Karakternya itu adalah menjunjung tinggi kejujuran, tata krama, dan falsafah hidup. Perbuatan dan tutur katanya sangat bijaksana. Rabu Legi juga berada di bawah naungan kikis bumi, sehingga Anda dengan weton ini juga banyak dikagumi oleh orang lain. Orang dengan weton Rabu Legi ini terkadang memiliki hati yang keras. Tapi kalau melihat orang yang menderita atau kesusahan, maka dia akan mudah iba. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa,
Weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Weton Rabu Pon. Weton Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14 yang terdiri dari hari Rabu 7 dan Pon 7. Weton ini dinaungi oleh lintang lumbung. Anda dengan Weton Rabu Pon ini memiliki pola perencanaan yang baik. Artinya, terstruktur dan tidak mudah putus asa atau menyerah. Meskipun sebagian weton ini tampak pendiam, tapi aura, karisma dan wibawanya sangatlah besar, sehingga dimanapun ia berada, biasanya akan selalu mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang dengan weton Rabu Pon akan memancarkan aura pengasihan. Ini bisa dilihat dari orang-orang yang betah bila berada di dekatnya. Aura pengasihan itu sendiri sudah pasti berpengaruh pada daya tarik, karisma, dan juga wibawanya. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa, weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Empat, weton Jumat Kliwon. Weton Jumat Kliwon memiliki jumlah neptu 14, yang terdiri dari hari Jumat 6 dan Kliwon 8. Anda dengan Weton Jumat Kliwon dinaungi oleh lintang udang. Karakternya adalah murah hati dan memiliki sifat welas asih yang sangat tinggi. Weton Jumat Kliwon juga memiliki pembawaan yang halus dari tutur bahasanya, ucapannya, dan juga sikapnya. Cara berpikir dari weton ini juga luas, yang artinya banyak pengalaman yang didapatkan dan juga bisa membuat orang lain terpengaruh dari ucapan-ucapannya. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa, weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Weton Sabtu Legi. Weton Sabtu Legi memiliki jumlah neptu 14 yang diambil dari hari Sabtu 9 dan Legi 5. Sabtu Legi dinaungi oleh lintang Bagong, berjiwa kesatria, dihormati oleh sekitarnya dan kadang ucapannya pedas, tapi apa adanya. Weton istimewa Sabtu Legi ini juga pandai menghargai orang lain. Dan daya pesonanya juga mampu memikat hati orang lain. Anda dengan weton ini, aura pengasihannya terpancar, akan sangat mudah sekali untuk menaklukkan lawan jenisnya. Dan hal itulah yang membuat weton Sabtu Legi ini mampu memikat lawan jenisnya dengan mudah, karena memiliki aura pengasihan tingkat tinggi. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa, weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Enam, weton Sabtu Kliwon. Weton Sabtu Kliwon memiliki jumlah neptu 17, terdiri dari hari Sabtu 9 dan pasaran Kliwon 8. Weton Sabtu Kliwon ini dinaungi oleh lintang Pagelangan, yang mana karakternya mudah terkesan oleh sesuatu, asalkan orang tersebut ramah dan sopan santun kepadanya. Namun demikian, Anda dengan Weton Sabtu Kliwon memiliki welas asih pada orang lain yang membencinya, bahkan juga kepada musuh-musuhnya. Di samping itu, Weton Sabtu Kliwon adalah orang yang bijaksana dan sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Dan hal itulah yang membuat Weton Sabtu Kliwon ini seperti mempunyai daya pengasihan tingkat tinggi. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa,
Weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Weton Minggu Wage. Weton Minggu Wage memiliki jumlah neptu 9 yang terdiri dari hari Minggu 5 dan Wage 4. Minggu Wage dinaungi oleh lintang Waluku. Karakternya sulit ditebak karena misterius. Weton ini dikatakan misterius karena dia sangat pandai menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Selain itu, Anda dengan Weton Minggu Wage juga memiliki wawasan yang luas, teliti, selalu berusaha lebih unggul daripada yang lainnya. Weton Minggu Wage juga termasuk dalam weton yang memiliki ilmu pengasihan tingkat tinggi, karena sifat dan karakternya yang mudah disukai oleh orang banyak. Sehingga menurut ramalan Primbon Jawa, weton ini adalah salah satu dari 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian konten kita kali ini tentang Ramalan Primbon Jawa, 7 weton memiliki pengasihan tingkat tinggi yang sudah Mimin uraikan untuk Anda. Semoga uraian ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.